Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pagi Randi Garden. Apa kabar sahabat pagi semuanya? Semoga sehat sukses selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Teman-teman, video kesempatan pada kali ini Pakde mau coba untuk menanam, teman-teman. Ini Pakde dapatkan hasil dongkelan, yaitu bahan bonsai iprik, teman-teman. Ternyata karakter perakarannya sudah lumayan bagus, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini kalau dibuat bonsai exposed root itu sepertinya bagus, teman-teman. Dan mungkin ini nanti gayanya adalah cascade, teman-teman, ataupun agak meliuk, karena bisa dilihat karakter dari batangnya yang menjulur ke bawah. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah percobaan, karena biasanya kalau kita mau program exposed root itu adalah kita kasih pralon ataupun juga botol aqua. Namun ini Pakde langsung, Pakde akan tanam seperti ini. Oke, segitu dulu tipnya, teman-teman. Tidak ada maksud Pakde untuk menggurui. Pakde kesempatan kali ini hanya berbagi dan juga mencoba membuat bonsai gaya exposed root dari bahan iprik dongkelan. Oke, lanjut Pakde tanam. Mungkin gayanya seperti ini, teman-teman. Ini di bawah sudah Pakde beri tatakan. Lanjut Pakde tambahkan media. Oke, teman-teman, ini sudah selesai percobaan Pakde untuk menanam hasil dongkelan langsung, yaitu bahan bonsai iprik untuk bonsai exposed root, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga ini bermanfaat, dan ke depan nanti akan update, dan semoga tumbuh subur. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.